Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive. Alphard memang selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia jika mencari mobil keluarga yang berkualitas. Memang ya Magenters, segala fasilitas yang ada di mobil tersebut sangat lengkap. Pantas saja kalau Alphard sangat laris manis di pasaran. Terutama ada satu mobil yang digadang-gadang akan menyaingi Alphard dalam mobil segmen MPV. Mobil tersebut adalah Kia Grand Carnival. Kehadiran mobil ini di pasaran pastinya akan membuat konsumen bingung nih mau beli mobil yang mana ya. Setiap mobil pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu bagaimana spesifikasi dari Kia Carnival ini dan apa sajakah kelebihan yang dimilikinya? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut bikin Alphard iri. Mobil keluarga ini keterlaluan canggih versi dari Magenta Automotive. Desain eksterior yang kece dari Kia Grand Carnival. Kia Grand Carnival dibekali dengan desain eksterior yang sangat menawan dan pastinya nggak ketinggalan zaman ya Magenters. Di bagian depan terlihat grill yang berbentuk trapesium dan diikuti dengan lampu utama berbentuk jajar dengan ukuran lebih kompak dan garis yang sejajar dengan grill. Lalu pada kap mesin juga terdapat garis-garis tegas disertai adanya juga lampu kabut di bagian bawah bumper. Tentunya ini membuat mobil semakin gagah. Pada bagian samping, Kia Grand Carnival pun tidak ada garis-garis atau lekukan yang sangat tajam. Body molding berbentuk trapesium yang mengusir kesan polos dari sisi bodi. Lekukan-lekukan pada bodi samping juga terlihat lebih tegas, membuat Grand Carnival pun tampak lebih berotot dan tangguh dibanding pendahulunya. Nah, pada bagian belakang, Kia Grand Carnival dibuat dengan sangat berotot dengan garis tegas yang ada dan menyelimutinya. Stop lamp di bagian belakang juga sangat futuristik nih dengan berbentuk seperti garis yang memanjang dari sisi kiri hingga sisi kanan mobil. Wah, gimana Magenters, kece badai nggak sih desain eksterior dari Kia Grand Carnival ini? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Ini dia desain interior yang elegan dari Kia Grand Carnival. Kalau kita menengok Alphard, di mobil tersebut mempunyai desain interior yang sangat apik dan elegan. Pastinya membuat siapa saja nyaman dan para pengendara serta penumpangnya ya. Kia Grand Carnival ternyata juga punya desain interior yang gak kalah apik kok Magenters. Terutama di bagian dashboard dan kokpit. Desain dashboard yang tadinya tampak utilitarian kini tampil berkelas dengan desain bertingkat, head unit touchscreen besar dengan layout floating, dan panel tengah berdesain melandai dengan aksen piano blacknya. Desain setir juga berubah nih dengan tombol klakson lebih mengkotak dan juga dihiasi aksen piano black di bagian spoke-nya. Kesan modern juga tampak nih melalui penggunaan klaster instrumen digital. Nah, untuk kursinya sendiri menggunakan warna hitam yang membuatnya terlihat sangat elegan. Mobil ini pun mempunyai kabin yang besar ya, sehingga muat sampai dengan 11 penumpang. Nah, cocok banget nih buat Magenters yang sedang mencari mobil untuk keluarga besar ya. Material pembungkus joknya yang menggunakan kulit membuat kenyamanannya pasti semakin bertambah. Jadi mau perjalanan jauh seperti apapun, pastinya nggak akan pegel dan selalu menyenangkan deh Magenters kalau pakai Kia Grand Carnival ini. Fitur canggih yang membantu pengendara. Kia
Gia Grand Carnival juga menyediakan fitur canggih yang pastinya membuat para pengendara dan penumpangnya sangat nyaman di dalam mobil. Mobil ini pun dibekali dengan layar infotainment berukuran 12,3 inci. Cukup besar sih, namun mengingat kabin mobil ini sangat luas, head unit touchscreen tersebut terlihat proporsional. Head unit tersebut sudah mendukung konektivitas Apple CarPlay, Android Auto, dan juga Bluetooth. Lalu di Grand Carnival ini juga memiliki speaker di 12 titik yang siap menghibur para penumpang selama perjalanan. Selain itu, Gia Grand Carnival pun dibekali pula dengan fitur keamanan yang sangat apik, seperti 7 buah airbag dan seatbelt 3 titik di semuanya. Mobil ini pun dibekali dengan anti-lock braking system, electronic stability control, dan hill start assist. Gia Grand Carnival juga dibekali dengan advanced driver assistance system yang terdiri dari smart cruise control, lane following assist, lane keeping assist, forward collision avoidance assist, dan juga junction turning, blind spot collision avoidance assist, serta blind spot view monitornya. Dapur Pacu dan harga Gia Grand Carnival. Mobil ini Magentars memang bisa dibilang paket lengkap dengan segala kelebihannya. Gia Grand Carnival juga dibekali dengan mesin apik, yaitu mesin diesel SmartStream D2,2 CRDI VGT dan berkapasitas 2151 cc. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 198 HP dan torsi 440 Nm yang disalurkan ke roda depan atau FWD melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Dengan semua kelebihan yang dimiliki, kalian pasti bertanya-tanya nih, kira-kira Gia Grand Carnival dihargai berapa? Nah, Gia Grand Carnival ini dihargai 786 juta rupiah hingga 889 juta rupiah sesuai dengan varian yang dipilih. Bagaimana Magentars, tertarikkah untuk memboyong mobil keluarga berkualitas ini ke garasi kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, Mari Bangun Magenta Otomotif, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.